Assalamualaikum. Hari ini kita ada dekat kedai Lan Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji Toyota Hilux. Toyota Hilux ni dia datang sini break, dia cakap ada keluar bunyi macam bunyi besi. Kita dah buka tengok, rupanya break disc dia ni dah habis lah. Dah haus lah, dah makan habis. Rupanya break pack dah habis. Break pack dah habis. Dia dah kena dengan disc. Sekarang ni kita nak tukar break pack baru dengan break disc baru. Okey. Tengok tu sebelah bahagian kanan. Ni kita tengok sebelah kiri pula. Okey, ni sebelah kiri ya. Sebelah kiri dia nampak. Break pack dia ni ha. Sampai ke besi. Sampai ke besi. Okey, tapi yang sebelah kiri break disc dia dah lekuk dah sini. Dah bengkok. Break pack pun dah nipis. Okey, kita tengok break pack. Ini break pack lama. Kita tengok bandingan break pack baru dengan break pack lama. Okey. Ni break pack baru. Dalam plastik ni. Ni yang lama. Kita tengok bandingan brake pad baru dengan yang lama. Ni yang lama ni, tengok dia pakai dah nipis. Ni yang baru. Wah. Kenapa bunyi? Sebab dia dah besi dah bertemu besi. Besi dah bertemu besi, sebab tu dia bunyi. Brake dia punya pad tu dah habis, nampak. Kalau ada masalah brake bunyi, tekan brek tak sedap, boleh datang terus dekat Lan Automotive Engineering Work. Okey, Toyota Hilux ni brek disc dia dah sampai. Ni disc baru dia, kita tengah pasang disc baru dia. Oh, dah cantik. Okey. Yang ni pun dah siap. Dah pasang disc baru. Ni disc lama dia ada sini ya. Nampak disc lama dia ni. Oh, dah belongkang ah. Kalau ada break disc longkang, ada bunyi, boleh datang terus dekat Lan Automotive Engineering Work. Alhamdulillah, Toyota Hilux ni dah siap kita tukar break dekat Lan Automotive Engineering Work. Tadi dia datang, break dia ada masalah. Ada masalah bunyi, kita check rupanya break pack habis sampai dah makan disc. Kita ni, customer pun dah nak balik. Sekian dulu daripada saya, Lan Automotive Engineering Work.